Assalamualaikum, selamat malam. Okay, hi, aku Zul dari Jebat Gedi. Hari ni aku nak buat, nak tunjuk tutorial bagaimana nak besarkan kepala kita di gambar yang kita nak edit. Okay, jom kita mulakan sekarang. Okay, jom kita masuk PixArt punya aplikasi. Okay, untuk mulakan kita perlu pilih gambar yang kita nak lah, yang kita nak edit. Okay, tekan edit dan pilih gambar yang anda nak edit dan pilih next. Setelah pilih, pilih next dan boleh pilih size, tapi ikut sajalah recommended. Okay, setelah gambar dah keluar, pilih tools dan pilih free crop. Okay, kat sini kita perlu menanda bahagian muka dan kepala sebab bahagian ni yang kita nak besarkan. Sebab ni ya. Okay, sekiranya terlebih seperti saya buat ni, kita boleh padam bahagian yang telah kita tanda, yang melebihi kawasan yang kita tanda. Okay, anda boleh adjust size brush anda. Okay, untuk membuat pilihan brush yang lebih kecil untuk kawasan yang lebih kecil. Setelah anda selesai menanda, klik pada next, button next, kemudian pilih button star di kanan atas. Itu adalah button untuk menambah atau memasukkan kita punya gambar yang telah kita crop, yang telah kita pilih untuk jadikan sebagai favorite clipart. So tak perlu tekan right, kita perlu just terus tekan back dan tekan pangkah. Okay, untuk cancel. Okay, discard. Okay, seterusnya kita just perlu pilih clip art di sini. Tekan clip art dan pilih kepala yang telah kita crop tadi. Okay, di sini kita dah keluar gambar kepala saya yang telah saya crop tadi. Okay, di sini kita boleh resize atau membesarkan kepala kita mengikut kesukaan anda lah. Okay, macam ni saya nak buat. Okay, saya besarkan. Saya besarkan mengikut pilihan saya. Okay, saya rasa itu cukup untuk saiz kepala saya. Dan kemudian kita boleh kita just terus tanda right. Dah pun siap. Okay, sekiranya anda ingin membuat gambar ini sebagai profil Facebook anda atau profil WhatsApp IG anda, anda perlu memotong atau crop gambar ini. Itu pilih tools dan pilih crop dan pilih satu nisbah satu. Okay, kerana satu nisbah satu adalah size crop di Facebook, WhatsApp, IG. Okay, anda juga boleh mengadjust gambar untuk kelihatan lebih lurus. Okay, dengan slider di kanan. Okay, saya rasa itu cukup. Kemudian, just perlu pilih right. Okay, kemudian dah siap. Dah siap, pilih button ni, button di kiri atas. Okay, setelah pilih gallery, pilih okay untuk menyimpan gambar ini. Okey. Okey, itu saja untuk saya. So, sekiranya anda ada apa-apa pertanyaan, boleh kemukakan di ruang komen. Okey, follow IG saya di @zul_yusri. Follow YouTube saya di channel Jebat KD dan Facebook saya Zul space Yusri. Okey, itu saja buat masa ni. Jumpa lagi di masa akan datang di lain episode. InsyaAllah.
Assalamualaikum dan selamat malam.